udah masuk wilayahnya Pak Di, malah dibuang di sini. Ya ini berarti Mas Pajonya ndak ada ini. Sudah digantikan Pak Di ya, Pak D-nya ya. Hitung-hitung ya ndak bisa untuk pijat Mas Pajo ya, teman-teman. Untuk Mas Reno ya belum kelihatan. Ini masih mencari ya untuk Mas Reno. Mas Ipin juga nggak tahu ini kemana ini. Ngojol atau gimana ya. Halo teman-teman, jumpa lagi di channelku ya. Posisi di rumah ini. Ini kita mau mencari Mas Reno, Mas Paijo, dan Mas Ipin ya. Sudah lama tidak ketemu ini untuk pijat ya. Mencari Mas Reno, Mas Paijo, atau Mas Ipin ya. Masa dari kemarin tidak pernah kelihatan teman-teman. Untuk pijat Mas Reno, Mas Paijo, dan Mas Ipin ya. Coba ini kita cari ke sana ya, ke tempat lokasi seperti biasa. Mungkin Mas Reno, Mas Ipin, atau Mas Paijo ada di sana ya teman-teman. Oke ya teman-teman, kita cari Mas Reno, Mas Paijo, dan Mas Ipin. Ya seperti biasa mungkin di perempatan Pasar Genuk ya. Masa dari kemarin kok nggak pernah kelihatan itu. Kapan bisa buat konten ini masalah pijat kalau nggak pernah ketemu. Lewat sini aja teman-teman. Kondisi sepi teman-teman. Biasa kampungku kalau udah malam itu sepi. Jadi kampungku itu kalau sudah lewat jam 8 itu ya sepi teman-teman. Ya mungkin dibilang pinggiran kota ya, tapi ya enggak juga, kadang pinggiran kota pun ya kalau tempatnya ramai ya ramai ya, tergantung orangnya. Nggak apa-apa. Loh kok kowe mbalang piye? Anaknya tetangga, teman-teman. Yes, pokoknya kita mencari Mas Reno, Mas Paijo, dan Mas Ipin ya teman-teman. Siapa tahu kelihatan ya. Wah, ada Pak Di itu, Pak D-nya Mas Paijo ya. Wah, berarti ya Mas Paijo tidak ada ini, tidak mungkin datang ya teman-teman. Kalau Pak Di sudah ada ya, Mas Paijo tidak mungkin datang ini. Pilih. Wonge do nyelelek marah yo. Ayo wonge do nyelelek. Ayo ora mesake, ngono desa nanti.
Jalu iku ngomong, "Pak Dwi, aku main juga sampah nang kono." Ngono. Bling-bling tok kok. Wah, yo. Oh, prabot. Oh, gua ngono bling-bling tok, wonge do nyelelek. Oh, yang bakar sampah ini teman-teman, Pak Di ya. Jadi ceritanya ya sampah sak petutuk itu beberapa keranjang itu bukan tempatnya di sini tapi taruh sini. Orangnya pada nyelelek. Wong aku tau reti yo suep yo suku kono guar ini yo. Suep. Iku kok gereja pojok kono itu guar ini. Siapa maruk mergo guar ini ku mergo yo ku mawong. Tapi dhisik diobong suep. Lah aku kan diresiki. Yo wong gereja. Kan pas kerja bakti kuwi to. Tapi bar diobong. Lah yo ku kan kerja bakti. Ora pas ora kerja bakti bengi yo jam 10-an ngono. Lah iya, aku sing nyalalek iki. Wong pojok kono pacing slengkrok iki. Ya gua rene tapi bar dubung denen bar den lungo. Ayo. Asine iki ya sing nyelala sing siji endala siji sing dalu duwe. Ayo. Ya apa ora tanggung jawab. Ngene iki tanggung jawab ngene. Teko-teko kan ana dalu darang. Ngene kok tak dipopo. Nah, ngono kuwi. Dobong lah wis kuwi. Mangkong engko selesai patu mungkin. Sariman paling. Asine meru. Kesalahan. Jadi sampah-sampah ini ya tidak pada beraturan teman-teman. Sudah ada kebersihan tapi kalau buang sampah sembarangan ya. Jadi ini ada beberapa keranjang itu sebetulnya bukan urusan sama Pak Di ya. Pak Di itu wilayah pasar ya sekitarnya, tapi ini sampah itu dari pojok-pojok di sudut-sudut sekitar kios-kios pasar ya, gereja juga yang udah masuk wilayahnya Pak Di malah dibuang di sini. Ya ini berarti Mas Pajonya enggak ada ini. Sudah digantikan Pak Di ya, Pak D-nya ya. Hitung-hitung ya enggak bisa untuk pijat Mas Paijo ya teman-teman. Untuk Mas Reno ya belum kelihatan. Ini masih mencari ya. Untuk Mas Reno, Mas Ipin juga enggak tahu ini kemana ini. Ngojol atau di mana ya. Ya hitung-hitung ini ngevlog teman-teman mencari Mas Reno, Mas Paijo dan Mas Ipin ya untuk pijat, tapi kelihatannya gagal ini. Jadi pencarian Mas Reno, Mas Paijo, Mas Ipin untuk pijat gagal teman-teman. Ya tinggal ngevlog aja ini. SD Genuk Sari ya teman-teman. Mau ada kegiatan apa enggak itu? Ada mobil juga. Jadi untuk pencarian Mas Reno, Mas Paijo, Mas Ipin untuk pijat gagal ini teman-teman. Enggak ada orangnya sama sekali ya. Ya kita tinggal ngevlog aja ini. Wah belinya pateng keroncak. Ayo bling-bling koyo ngono ngene tok iki yo dunggahke ning kon grobyak ora abot. Ora
Nah, situasi ya kayak gini ya teman-teman. Jadi di perempatan Pasar Genuk itu ya, ini ada gereja Genuk, sebelahnya lagi Puskesmas Genuk, yang sebelahnya lagi itu pojok bekas Kelurahan Genuk ya, Genuk Sari. Yang ujung sana itu SD Negeri Genuk Sari ya. Itu paling ujung itu TK Pertiwi Genuk. Nah, yang ini Pedanka ya, atau UPTD Genuk ya. Jadi daerah Genuk ini ya banyak instansi dari pemerintah ya teman-teman. SD, kelurahan, puskesmas, gereja, KUA itu pojok sana ya. Ini untuk pencarian Mas Reno, Mas Paijo, Mas Ipin gagal teman-teman untuk pijat ya. Sudah ada Pak Di, Mas Paijo enggak datang ini berarti. Kita tinggal vlog aja ini. Oke ya teman-teman, cukup sampai di sini aja dulu, sekedar aja vlog untuk pencarian Mas Reno, Mas Paijo dan Mas Ipin untuk pijat gagal ya teman-teman. Tidak ketemu sama orangnya, bertiga punya banyak kesibukan mungkin. Oke ya teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.